Aku bawa tim kedua aku untuk balas dendam. Kali ni aku menggunakan strategi YOLO. Aku takkan switch sebab Pokemon dia pedih dan laju semuanya. Aku mulakan dengan Kak G. Kak G berjaya menjalankan tugas membunuh orang guru. Kak G terkorban dengan Gyarados. Pawi membalas dengan Double Shock. Bukan tu saja, Pawi bantai Abomo Snow juga. Aku switch Pawi sebab aku nak dia survive. Aku ganti dengan ABC. Berharap Houndoom punya Fire Blast miss. Sekali tak, ABC pun mati. Memang Fire Blast dia ni takkan miss eh. Kerang hampir mati juga. Tapi dengan Chilling Water, Houndoom pun mati. Strategi YOLO masih diteruskan. Aku tak switch kerang. Dapatlah kerang buat damage, tapi kena burn dan itulah kali terakhir kita tengok kerang. Pawi menyelesaikan Poltigis lepas tu. Dan sekali lagi datanglah kucing ni, Meow Scarada. Pawi berjaya mengatasi kelajuan Meow Scarada, tapi close combat tak cukup untuk membunuh. Build apalah director ni pakai. Akhirnya Pawi mati. Angin masuk. Mujo dapat tahan tanda punch. Dan dengan Brave Bird, aku berjaya kalahkan director Clevel dengan strategi YOLO. Kau bayangkan, 4 Pokemon aku terkorban dalam fight ni. Lepas tu ais batu berubah. Aku lupa pula pasal dia. Aku kena bersedia kau-kau sebab aku dah rasa lawan-lawan lepas ni akan jadi lebih susah dari yang ni.